1. Agar kita berada di penyerahan hadiah promotor hasil kejuaraan DPS Triple S kita tidak rolling speed. Rolling speed Grand Prix 21 meter 2 dan 3 ini alhamdulillah dengan baik. Sekarang 26 Januari 2020 hasil kejuaraan yang sudah ditandatangani oleh pimpinan perlombaan. Penonton alhamdulillah yang tadinya besok kemarin tidak ada penonton, alhamdulillah sekarang cuaca mendukung. Juara kelas bebek apatan untuk seri berikutnya tahun 2020 kita akan dilaksanakan mungkin di bulan April. Saya dari tim Sika Putra Tekstil Cirebon. Saat ini pukul 17.02 ini alhamdulillah saya mendapatkan nomor 1 di kelas BPS 200 Open dan masih ada kelas lainnya. Untuk event ini semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih ditata lagi, lebih disiplin lagi. Dan sekian dari saya. Selanjutnya Juara ketiga kan?